Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini jangan sampai ketinggalan ya info dari Indosiar soal konser Leslar Pemimpinmu malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti malam bakal banjir bintang tamu ya, seperti ada Fatin, Adi Sky dan masih banyak lagi nih ya bintang-bintang lidah yang lainnya ya. Seperti dikatakan di captionnya, yaitu bakal hadir artis-artis seperti Ical, Hari Putra, Dea Putri, Reza Zakaria, Maria Fania, Dea Fil dan Fatin, dan juga masih banyak yang lainnya ya sahabat. Jangan sampai ketinggalan ya nanti malam hanya di Indosiar dan di video.com ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, yang mana di sini datang dari instastory Pak Ferry ya. Di sini ada pertanyaan dari netizen yang dijawab oleh Pak Ferry, yaitu pertanyaan soal Pak Ferry kapan Dede Lesti main di JWB katanya. Dan di sini Pak Ferry membalas pertanyaan tersebut dengan segera ya ditunggu, ini pertanyaan ke 1000 kali. Intinya Lesti Kejora juga udah nggak sabar syuting bareng Tobali Putra Production ya. Jadi udah nggak sabar nih untuk menunggu Dedek Lesti di Kampung Kutrit ya sahabat. Yang mana banjir komentar mengatakan, wah sumpah nggak sabar, lihat aja ntar kalau udah syuting JWB bismillah bakalan masuk rating 10 besar katanya ya. Komentar lain juga mengatakan dari etniaz26 Latifah mengatakan, yeh kutunggu dengan sabar Dedek di JWB. Masya Allah ya, kabar bahagia banget ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar, di sini datang dari Rizky Billar, yang mana dalam unggahan ini di sini mengunggah foto dan menuliskan caption, akhirnya sebuah lagu yang diam-diam sudah lama saya persiapkan untuknya sudah bisa kuperdengarkan untuk kalian semua. Lirik yang manis untuk si manis, izinkan ku tuk jadi pemimpinmu. Official music video sudah bisa kita tonton di channel YouTube Trinity Optima Pemimpinmu. Masya Allah ya. Yang mana di sini ada calon istri nih ya sahabat, masya Allah nih langsung disematkan oleh kakak Billar. Yang mana komentar Dedek Lesti mengatakan, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, lancar terus ke depannya ya. Ya masya Allah ya. Tak hanya itu, di sini juga ada unggahan ayah Kejora ya sahabat, mengunggah postingan lagu terbaru kakak Billar Pemimpinmu. Dan di sini ayah Kejora memberikan caption di unggahannya tersebut, yaitu bismillah katanya ya, dengan memberikan emotikon semangat. Masya Allah nih ya, calon mertua dukung lagu terbaru dari sang calon menantu ya. Di sini ada kakak Rizky Billar memberikan komentar di unggahan ayah Kejora mengatakan, nuhun pak katanya. Dan ayah Kejora membalas, sami-sami jang, dengan bahasa Sunda tuh, masya Allah nih ya. Yang mana ini di sini juga ada komentar dari para fans mengatakan, masya Allah, mertua idaman katanya ya. Semoga lagunya trending ya ayah, masya Allah ya, doa terbaik untuk dedek dan kakak ya sahabat. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, vitamin sore hari ini ada dari Dedek Lesti dan kakak Billar tuh, masya Allah ya. Di sini Dedek Lesti lagi temani kakak Billar di lokasi syuting. Masya Allah mesranya nih, dua bucin ini bikin gemes ya.
Masya Allah, Masya Allah, pokoknya hari ini kita banjir vitamin ya sahabat. Yang mana komentar dari suka underscore 498 mengatakan vitamin sore lanjut sampai malam katanya ya. Masya Allah, konser Lesti dan Rizky Billar pemimpinmu ya sahabat. Tak hanya itu, di sini juga komentar lain datang dari akun Instagram @lili5099 mengatakan, lihat mereka selalu berdua, kita sudah bahagia. Masya Allah ya, pokoknya hari ini luber-luber vitamin dari Leslar ya, dan tentunya sampai malam nih vitaminnya ya. Jadi tetap stay tune terus ya di channel Mimin, tentunya Leslar channel, karena di sini Mimin akan selalu menginformasikan info-info menarik seputar Lesti dan Rizky Billar. Dan tentunya doa terbaik untuk kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan ya sahabat, dan tentunya selalu diberikan kelancaran ya sampai hari H ya, amin ya robbal alamin. Dan semoga Lesti dan Rizky Billar dijodohkan dunia akhirat ya. Oke, baiklah para sahabat, itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.